Bu, kalau pasiennya artinya sudah dinyatakan pulang, apakah kemudian ke depannya akan ada laporan atau cek kondisi secara berkala atau seperti apa, Bu, perlakuannya, treatmentnya? Pada prinsipnya kalau pasien sudah dinyatakan negatif, berarti dia tidak terjangkit. Atau kalau misalnya tadi positif, kemudian dia menjadi negatif, sudah sembuh. Ya. Kalau dia memang perlu melakukan kontrol karena kondisi penyakitnya selama dirawat, bisa saja, kemungkinan dia tergantung dari kondisi pasien selama dirawat dan pada saat pulang. Tapi artinya itu dokter yang akan menetapkan apakah dia perlu kontrol atau tidak dan di mana dan sebagainya. Tapi artinya dari RSPI sendiri tidak memberikan harus kontrol sekian hari, harus kembali lagi? Tergantung dari pasiennya, dia berpasien ke pasien akan berbeda. Untuk yang pulang ini, Bu?